pengorbanan dari surat pertama Rasul Paulus. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya mereka yang tidak mampu taat kepada sabda, dimenangi oleh suami istrinya, kalau mereka melihat bagaimana mulia dan sopan hidup istri mereka. Kecantikanmu tidak terletak pada barang-barang yang terlihatkan, seperti pengikat rambut, penghias emas, atau pakaian yang indah-indah. Tetapi kecantikanmu terletak pada batin manusia yang tersembunyi, yaitu penghias yang tidak binasa, yang berasal dari hati yang tulus dan tenang, yang mana sangat berharga di mata Allah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu mempercantikkan diri, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapan mereka kepada Allah. Mereka tunduk kepada suami mereka, sama seperti Sara taat kepada Abraham dan memanggilnya tuannya. Kamu adalah anak-anaknya jika kamu melakukan kebaikan dan tidak takut akan ancaman. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai taman pewaris rahmat kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Akhirnya hendaklah kamu seia sekata, berbalas kasih, menaruh cinta persaudaraan, rendah hati, serta janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, berkatilah satu sama lain, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu mendapat berkat. Demikianlah sabda